mengambil tempat di lapangan utama Geraha Siginjai kantor wali kota Jambi sebagai arena utama. MTQ ke-54 tingkat kota Jambi yang mengusung tema aktualisasi nilai-nilai universal Al-Quran dalam bingkai kehidupan yang religius, rukun, dan damai. Diikuti oleh 11 kecamatan dalam kota Jambi. Dalam sambutan pembukaannya, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan, MTQ selain merupakan syiar Islam memperkuat keimanan, MTQ juga memperluas fungsi edukasi daripada kitab suci Al-Quran sebagai fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis, baik antar individu maupun antar kelompok. Sangat tepat dengan kondisi saat ini, setiap muslim harus menjadi pribadi unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta akhlakul karimah sehingga dapat memberikan kemaslahatan serta contoh suri tauladan bagi masyarakat. Dengan mengedepankan sikap saling memahami dan menghormati perbedaan, umat Islam dapat menunjukkan bahwa kehidupan religius tidak hanya tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tentang hubungan sosial yang positif dengan sesama manusia. PJ Wali Kota Jambi berharap generasi muda Muslim harus mempunyai identitas tersebut dan mempunyai akhlak yang baik. Kitab suci Al-Quran merupakan solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa. Maka dari itu harus mampu dijadikan inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan keharmonisan. Kepada generasi muda Islam harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang bagaimana Islam memandang keragaman dalam masyarakat. Dan kepada generasi muda yang terlibat dalam kegiatan MTQ ini, diharapkan semakin memiliki pemahaman yang benar tentang kandungan aktualisasi nilai-nilai Al-Quran. Sejak pertama dilaksanakan, MTQ telah memberikan dampak yang besar dalam membangun kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Hal ini dapat terlihat dari pesantren dan lembaga penghafal Al-Quran yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Selain itu, MTQ tingkat kota Jambi ke-54 ini juga merupakan bagian dalam rangka persiapan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jambi pada tahun depan yang akan diselenggarakan di Kabupaten Muara Jambi. PJ Wali Kota Jambi juga menyampaikan harapannya pada perhelatan MTQ ini agar tidak semata-mata hanya menjadi wahana untuk berlatih dan berlomba, tetapi menjadi sarana edukasi umat untuk semakin mencintai dan membumikan Al-Quran guna dapat meningkatkan kesadaran beragama yang lebih humanis dan terbuka. Nilai-nilai silaturahmi dan kebersamaan yang tercipta antar kafilah di arena MTQ ini akan mengalahkan semangat berlomba untuk menjadi juara dan menjadikan musabaqah ini sebagai wahana untuk menumbuhkan uhuwah Islamiyah, uhuwah Watoniyah, dan uhuwah Ihsaniyah. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih juga berpesan kepada para kafilah MTQ agar tidak hanya mengejar kemenangan, akan tetapi lebih kepada upaya memupuk motivasi dan keinginan kuat untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Semua pihak optimis musabaqah tilawatil Quran dapat terus dilaksanakan dalam rangka mengukuhkan silaturahmi dan kebersamaan, sehingga makin kuat bersinergi membangun keberagaman, perekonomian bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi juga mengapresiasi kesiapan yang amat baik dari Kecamatan Kota Baru sebagai tuan rumah. Dirinya menyampaikan penghargaan yang tinggi pula kepada panitia pelaksana dari bagian Kesra dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan pembukaan kegiatan ini dengan baik dan maksimal. MTQ ke-54 tingkat Kota Jambi ini dilaksanakan selama 5 hari, 31 Oktober sampai dengan 4 November 2024. Diikuti 11 kecamatan dengan jumlah kafilah sebanyak 631 peserta yang akan berlomba di 11 cabang perlombaan. Penyelenggaraan lomba dalam MTQ ini akan dilaksanakan di berbagai lokasi. Selain di arena MTQ utama, MTQ juga mengambil tempat di berbagai masjid dan sekolah dalam wilayah Kecamatan Kota Baru. Sebagai penyelenggara, Camat Kota Baru Jauharul Ihsan juga mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan MTQ ke-54 tingkat Kota Jambi tahun 2024 ini. Ini suatu kehormatan bagi Kecamatan Kota Baru karena telah dipercaya sebagai tuan rumah. Kedepan diharapkan MTQ ini agar dapat terus dilaksanakan dalam mewujudkan masyarakat Kota Jambi yang berakhlakul karimah. Pembukaan acara MTQ tingkat Kota Jambi tahun 2024 ini ditutup dengan upacara pengibaran bendera LPTQ Kota Jambi oleh para pelajar dan dilanjutkan dengan peninjauan stand bazar 11 kecamatan yang berpartisipasi dalam perhelatan MTQ ke-54 tingkat Kota Jambi.
saya didampingi Sekretaris Daerah Kota Jambi bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Quran yang ke-54 Kota Jambi tahun 2024 ini, Pak Camat Kota Baru, menyelenggarakan acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-54. Sebelum acara pembukaan ini, tadi malam dilakukan kegiatan pelantikan ya, Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan juga Panitra sebagai petugas yang nanti akan melakukan penilaian kepada kafilah-kafilah dalam MTQ ke-54 ini. Dilanjutkan tadi pagi, ya, tadi pagi kita melakukan kegiatan pawai ta'aruf. Seluruh kafilah dari 11 kecamatan menampilkan kebolehannya gitu ya, dari masing-masing kecamatan, dan alhamdulillah semuanya menarik sehingga masyarakat di sekitar balai kota ini tadi penuh berkerumun untuk menyambut kedatangan 11 kafilah dari 11 kecamatan. Dan kemudian setelah itu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi melakukan pembukaan untuk bazar. Jadi di sela-sela kegiatan MTQ ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Jambi, kita juga menyelenggarakan bazar dan meningkatkan mengenalkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Jambi. Alhamdulillah dari beberapa kecamatan, bazar yang kami masuki omsetnya dalam satu hari ini berkisar antara 2-5 juta. Artinya luar biasa menarik bagi masyarakat sehingga banyak yang berbelanja di pasar MTQ kali ini. Dan malam hari ini kami menyelenggarakan acara pembukaan, akan diteruskan dengan kegiatan Musabaqohnya selama 5 hari. Ya, kita berharap Musabaqoh Tilawatil Quran ini tidak hanya sekedar lomba untuk membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, tetapi lebih kepada bagaimana memastikan, memahamkan seluruh masyarakat Kota Jambi ini, khususnya para generasi muda, untuk paham benar isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dan menerapkan, mengaplikasikan dalam kesehariannya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap ya di tanah pilih Bersatu Ketua Kota Jambi ini, akhlakul karimah masyarakatnya terus terjaga, dan MTQ ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, melanjutkan upaya sebelumnya Kota Jambi 3 kali berturut-turut menjadi juara umum tingkat provinsi ya, pada saat MTQ yang ke-51, 52, dan 53. Dan sekarang yang dengan 3 tali berturut-turut itu, kemudian Kota Jambi bisa memperoleh piala tetapnya berada di Kota Jambi. Sekarang pemerintah provinsi menyiapkan piala barunya gitu. Dan hari ini pemerintah Kota Jambi ini di bawah pembinaan Pak Sekretaris Daerah ini sudah mencuri start, memulai menyiapkan seluruh peserta untuk bersiap-siap mencari yang terbaik untuk berkontestasi nanti di MTQ yang ke-50. Bahwa pada hari ini kegiatan MTQ tingkat Kota Jambi yang ke-54 dimulai tadi pagi, yaitu pawai ta'aruf yang dilepas oleh Pak Sekda dan di finish oleh Ibu Wali, dan sekaligus tadi pagi yaitu pembukaan stand bazar untuk 11 kecamatan yang dibuka oleh Ibu Wali, Ibu Puji Wali Kota Jambi bersama Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kota Jambi. Harapan kami selaku tuan rumah mengharapkan kegiatan MTQ ini berjalan dengan sukses, aman, lancar. Kami kepada seluruh peserta, ikutilah kegiatan MTQ ini, selamat bertanding dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang dicapai dan diinginkan itu akan dapat diwujudkan dan dijabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.